Anda masih bersama saya Niken Pratiwi di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, sedikitnya 3 bangunan rumah hancur setelah diterjang banjir di kawasan Citepus, Kota Bandung. Musibah tersebut terjadi setelah saluran irigasi dari Sungai Citepus meluap pasca hujan deras turun selama 1 jam. Seperti inilah detik-detik saat hancurnya 3 bangunan rumah warga setelah diterjang air banjir di kawasan Citepus, Kota Bandung. Rekaman video amatir warga memperlihatkan air banjir sangat deras masuk ke dalam rumah. Pasca peristiwa tersebut, 3 rumah hancur dan porak-poranda. Selain diakibatkan air irigasi yang meluap, juga karena posisi rumah di bawah Sungai Citepus. Derasnya air mengakibatkan 3 bangunan rumah warga beserta perabotannya terbawa air. Seorang warga, Dani, mengatakan 32 rumah terkena banjir, 3 diantaranya rusak parah. Hingga saat ini belum ada laporan korban jiwa dari peristiwa tersebut. Berada di atas, gitu ya, di irigasi itu tidak muat untuk menampung air sehingga meluas ke jalan yang ada di bandara itu, dan air mengalir ke permukiman warga sehingga terjadi tekanan, jadi mengakibatkan rumah yang di pinggir sungai itu roboh. Selain menghancurkan 3 rumah, banjir juga merendam sejumlah pemukiman warga. Warga berharap pemerintah segera membantu mereka yang terdampak musibah. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.